fasilitas yang tersedia di sini. Ada food market, ada restoran, ada wahana air, ada kota mini, ada arena bermain, juga ada taman kelinci. Nah, ada satu lagi tuh, miniatur kereta api. Tereng. Ini buat tempat untuk nongkrong, kongko, pengen makan-makan. Ini bagian yang disebut sebagai kota mini. Nah, banyak ikan-ikan. Nah, ini adalah salah satu spot paling favorit di Floating Market Lembang. Ini namanya Rainbow Garden. Jadi dari banyak tanaman bunga ya, kebun bunga yang menjadi spot favorit untuk berfoto. Ini sangat-sangat Instagramable banget ya. Nah, salah satu spotnya itu adalah di sini. Dengan background landscape di Floating Market Lembang ini. Kita lihat pada waktu di sini semua. Kita masih di Floating Market Lembang. Sekarang kita akan lihat apa sih sebenarnya yang menjadi keistimewaan dari Floating Market Lembang ini. Nah, di sini para pedagang menjajakan dagangan mereka di atas bot perahu seperti ini. Ini perahunya. Mereka berjalan di sini, kemudian orang-orang makan kan di atas, tidak boleh makan di atas. Jadi ini untuk membeli makanan-makanan, misalnya ini cepat ada yang jualan cepat lagi. Para pembeli tidak boleh membelinya dengan uang biasa, mereka harus menukarkan uang untuk koin. Koin yang nantinya sampai makanan. Maaf Mbak, mau nanya untuk satu koinnya berapa? 20. Satu koinnya 20.000 ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Koin itu digunakan dan tenaga makanannya. Why did you chop up?